Oke, sahabat Kurindu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita dapat radio zaman dulu, teman. Mereknya RS. Nah, ini mereknya RS, teman. Oke, bentuk radionya seperti ini. Ini adalah radio tabung yang mungkin adanya produksi saya belum lahir. Ini untuk channelnya sudah hilang, untuk skala frekuensinya. Kemudian di sini ada on off nya atau volume, ini volume dan on off. Kemudian di sini untuk mencari gelombangnya ini. Oke, nanti coba kita hidupkan. Cuman ini tidak ada speakernya, teman. Di sini ada beberapa tabung. Ini tabungnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada untuk amplifier, kemudian ada untuk osilator dan IF-nya. Nah, ini kemudian memakai tuner di sini. Ini tabungnya. Radio ini setrum body, teman. Nah, kalau menghidupkan jangan dipegang karena ada setrumnya. Berkekuatan 110 atau 127 volt AC. Nah, ini. Nah, tipenya KY554 RS 16458. Untuk produksi tahunnya tidak tahu ini, teman. Kalau kita lihat mesinnya di bawah, nah seperti ini, teman, mesinnya. Dirakit tidak di PCB. Nah, ini masih di jumper sana sini. Oke, coba kita hidupkan, teman, radio ini. Kita inputkan, akan saya hidupkan, dan kita lihat di tabungnya itu, teman, di tabungnya. Nah, jadi di tabungnya hidup, teman, tuh ada hidup, tuh hidup, jadi kelihatan hidup. Nah, hidup. Nah, itu. Jadi semuanya hidup, tabungnya di dalam itu. Coba kalau kita matikan lampunya. Nah, ini posisi agak gelap. Jadi kelihatan hidup. Oke, inilah radio zaman dulu, radio RS yang buku zaman Belanda mungkin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya tentang radio ini. Klik like, subscribe untuk bisa mengikuti video-video berikutnya. Terima kasih.